kedai yang mana pusat gerakan operasi KL telah menghantar Balai Bomba dan Bilamat Sentul, Balai Bomba dan Bilamat Hantuah dan Balai Bomba dan Bilamat Titiwangsa ke lokasi kejadian dengan kekuatan anggota seramai 27 orang dan kekuatan jentera FRT 3 buah, 2 tanker, water tanker and then 1 LP. Dan untuk makluman, semasa kita sampai di tempat kejadian, memang benar berlakunya kebakaran yang berlaku di tingkat 3 bangunan tersebutlah. Dan didapati rumah bangunan tersebut adalah rumah kediaman. And then semasa kita buat pemadaman, kita didapati ada seorang mangsa telah terlibat dan telah berjaya dikeluarkan, dan mangsa lelaki berbangsa Melayu berumur 40-an. Dan tindakan seterusnya, kita menghantar mangsa ke HKL untuk tindakan perawatan awal kepada mangsa. Dan sekarang ini operasi masih berjalan dan kita sedang membuat kerja-kerja obor lah untuk sehingga operasi tamat sepenuhnya. Didapati mangsa tu terperangkap and then kita cuba menyelamatkan mangsa dan kita telah berjaya bawa keluar dia dah. Dia cedera ke tu? Dia dapati cedera lebih kurang dalam 10%. Yang melibatkan di bahagian tangan, muka dan kaki lah. Dia terperangkap di dalam bilik atau di dalam rumah? Di bahagian ruang tamu. And then untuk makluman, rumah didapati rumah ini tiada party wall, iaitu dinding pemisah antara dua pihak. Dan didapati bila tiada dinding pemisah itu akan menyebabkan kebakaran itu melibat dengan cepatlah ke unit-unit yang lain.